Aloha, selamat malam, komentar. Yo, selamat datang di The Comment. Bersama band paling berbahaya di seluruh antero pertelevisian Indonesia, Dut and Do. Seperti kamu lihat ini ya, di segmen kali ini kamu sedang berada di... Radio dalam TV, TV dalam radio, apalagi kalau bukan, ini dia... Waju-waju, ever. Kali ini Waju-waju FM akan memberikan apresiasi. 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 Iya. Apresiasi kepada iya. Salah satu band paling... fenomenal di Indonesia. Yo, ini albumnya saya punya semua. Is karya karyanya luar biasa. Ini adalah Waju Waju FM tribute to Dewa 19. Wow. Sekilas info tentang Dewa 19. Dewa 19 terbentuk pada tahun 1986. Itulah kenapa dinamakan Dewa 19. Karena 19 di Surabaya gitu. Grup ini meraih kesuksesan sepanjang dekade 90-an dan 2000 awal melalui serangkaian lagu-lagu rock and pop. Pokoknya album mereka tuh selalu laris lah, mau ngeboom. Hit single-nya tuh banyak banget. Yang saya paling suka album yang biru, yang ada mukanya berjejer, ada lambang hatinya, ada sayapnya. Oh iya, saya juga itu. Apa judulnya itu? Judulnya adalah Kunskripklah. Yes. Pokoknya itu ya. Ya, tapi yang jelas ini album mereka yang dirilis tahun 2000 Bintang 5 itu salah satu album itu, Bintang 5. Di Indonesia dengan penjualan hampir 2 juta keping. Wow. Dan lagu-lagu legendaris ke Dewa 19 tuh banyak sekali jadi soundtrack hidup banyak orang ya. Dari zaman Ari Lasso jadi vokalis. Betul. Ya, sampai Firza sekarang. Pasti ada aja gitu kisah percintaan seperti apa ada lagunya Dewa 19. Kita lihat mungkin kisah berikut ini bisa terwakili apa. Kangen dia ya. Berarti kita akan bawakan kangen band. Bukan. Oh, yang cocok adalah iya, Pupus. Jangan dong. Kangen ada judul lagunya, Pak. Ini dia. Masuk hati liriknya itu. Liriknya ya. Liriknya ah itu. Khas ya. Dan itu lagu-lagunya Dewa tuh seakan menembus zaman. Betul. Ya kan tidak akan lekang, mati dimakan waktu. Itu. Album pertama Dewa 19 dirilis tahun 92 bertajuk sama yaitu Dewa 19. Ini mereka berhasil memenangkan penghargaan BASF Awards sebagai album terlaris tahun 93. Wow. Hebat.
kita lihat ada kisah. Kita lihat dulu kisah yang berikutnya ini. Iya udah nemenin jalan, gua seneng banget. Iya, gua juga seneng banget kok, Van. Seneng apa sih? Iya, soalnya tadi gua ketemu mantan gue. Kayaknya gua bakal balikan deh sama dia. Wah, ternyata cintanya cuma bertepuk sebelah tangan dia. Tuh. Ini juga lagu yang mengilhami film anak muda dan juga novel anak muda paling laris di tahun 90-an ya. Yaitu adalah? Yaitu Pupus. Lupus! Oh iya, sorry. Oh iya. Pupus itu bro, ketika lihat kucing. Pupus. Pus, pus. Iya. Baiklah, ini dia iya. Soundtrack dari Dewa 19 yang cocok untuk kisah tadi. Kenjen tadi sudah Pupus ya. Dari The Fatima dan Mulan Jamila. Tapi ini Pupus adalah lagu dari album ke-6 Dewa 19 bertajuk Cintailah Cinta. Album ini kembali mengalami sukses ya. Jadi, seperti yang sebelumnya kan? Iya. Lebih dari, jualannya lebih dari berapa? 1,4 juta kopi. Wah. Iya. Tajir pasti ya. Iya, memang terlihat sih. Iya. Kita lihat ada kisah apa lagi berikut ini. Cintaimu seperti terjebak dalam kereta ini. Aku tidak menikmatinya. Namun bodohnya, aku memilih untuk tidak pernah turun dan kembali mengulangi perjalanan yang sama. Itu semua akan dijelaskan oleh soundtrack Dewa 19 berikut ini. Cinta yang membawamu kembali di sini. Saya jadi ngerti sama videonya. Cinta akan membawamu kembali dari album ketiga bertajuk Terbaik tahun 95. Dan itu album itu melejitkan sejumlah hits-hits lain seperti Cukup Siti Nurbaya. Cukup Siti Nurbaya yang menangani. Bukan. Dan juga Satu Hati. Satu Hati. Satu hati tak deng tak deng berkelana iris janji. Kita lihat ada kisah apa lagi berikut ini. Sama siapa? Ini sama teman-teman aku. Temannya cewek semua kan? Iya, cewek semua. Kok ada suara cowoknya ya? Enggak. Kamu bohong. Jangan-jangan itu beneran cowok. Enggak kok, sayang. Jangan bilang kalau kamu selingkuh. Enggak. Jangan-jangan yah, matiin.
Curigaan banget sih itu cowok. Api cemburu. Cemburu buta. Cemburu buta itu membakar cinta. Ingin dibunuh saja sepertinya pacarnya. Is. Wah gila, lo merusak mood banget bre, tiba-tiba ada kekong gitu. Sorry. Cocoknya apa? Cocoknya karena cemburu ini, kita nyanyikan himne guru. Waduh. Ini adalah? Iya. Cocoknya? Iya. Pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Itu lagu dunia. Naif, bukan. Oh, bukan. Ya lagunya cemburu lah, Pak. Cemburu? Iya. Sikat bre. Mungkin memang takdirku yang selalu menunggu. Keren. Itu lagu keren banget, parah. Lo barusnya ngomong keren ke diri lo sendiri kan? Bukan, ke lagunya lah. Betul sekali. Ini ada di album bertajuk Bintang 5. Dirilis tahun 2000 ya. Dan di album ini Dewa memperkenalkan dua personel barunya, yaitu Ucok Baba dan Kadul Mini. Yaitu Ons, Wons dan juga Tio Nugros. Iya, Mas Wons tuh suaranya bagus banget. Once. Sebagai drummer dan Tio sebagai vokalis. Salah terbalik. Tio Nugros ganteng ya. Kehadiran dua personel baru ini membawa angin segar pada musik Dewa ya. Dan album ini meledak di pasaran dan sukses terjual hingga 1,7 juta keping. Wow. Album tersukses sepanjang karir Dewa. Yes. Roman Picisan. Dua Sejoli. Terus juga ada Risalah Hati. Benar. Risalah Hati. Deng. Pegalan iris janji. Separuh Nafas. Separuh Nafas. Pegalan iris janji. Cemburu juga, yang tadi ya. Cemburu dan lagu cinta. Iya. Kita lihat ada kisah apa lagi berikut ini. Happy anniversary sayang. Selamat sayang. Ingat aja. Happy birthday sayang. Terima kasih sayang. Happy hari pertama kita kenalan sayang. Thank you ya. Happy hari pertama kita berantem sayang. Eh Ci, kue yang kemarin enak banget. Masih ada gak? Mau lagi dong? Sokon Digi. Solo, Mas. Oh, Solo. Sing sebelah. Dia Sokon Digi. Probolinggo. Probolinggo. Probolinggo digoyang suaranya. Ainun, saya ingin menikahi kamu. Mario Teguh. Mario Teguh. Sorry.